wabarakatuh. Wilujeng Sumping di Egi Gau Channel. Oke, sedulur semua, semoga kalian semua selalu diberikan keberkahan, barokah, keselamatan, kesehatan lahiriah, batiniah, dan selalu dilimpahkan rezeki yang mengalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sedulur, hari ini saya akan melanjutkan seperti yang kemarin ya. Kita mencari, karena di tempat ini mayoritas banyak batu akiknya, kita cari batu, bahan batu ya. Mungkin ada yang cari yang bagus lah, intinya gitu ya. Cuman sebelumnya nanti saya seperti biasa saya berdoa dulu, tawasulan dulu ya, numpang-numpang lah di ini tempat ya. Semoga juga dapat barang yang bagus, batu yang bagus. Kalaupun ada, kalau nggak ada ya mungkin belum rezeki. Tapi jangan lupa sebelumnya di like, comment, and subscribe di Egi Gau Channel ya. Terus pantengin terus ya. Sebelum kita lanjut ya, kita langkah baiknya kita berdoa dulu, bertawasul sebentar lah. Numpang-numpang di tempat ini jangan saling ganggu, karena kita ada di dunia itu ada dua alam ya. Paham mungkin buat kalian yang udah tahu ya, nyata dan goib. Jadi kita numpang-numpang kepada yang goib dulu ya, permisi dulu, takutnya ada sesuatu yang tidak berkenan gitu ya. Kita kirimin fatihah dulu buat penghuni yang di sini. Alhamdulillah ini syukur dan bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban annar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban annar. Oke, sedulur, untuk tawasulnya udah selesai. Kita sekarang tinggal mencari ya, eksplor aja secara mata lahiriah ya. Oke, kita cari-cari dulu. Apakah ada barang apa benda? Tapi sebenarnya sini sih mayoritas batu akik ya. Ini tempat yang kemarin ya. Kita cari tempat yang kemarin, karena kemarin hujan jadi nggak dilanjut. Kita lanjut sekarang. Oh, ini ada juga nih. Banyak banget nih. Ini kayak batu tuh bercat api. So, ini retak nih. Kita cari yang bagus. Banyak banget sedulur. Tapi pada retak nih. Ini bercat api semua ini. Cuman tahu ini batu atau bukan. Kualitasnya terus di cek dulu. Cuman ini pada retak semua. Cepian banyak banget nih. Banyak banget saya dulu. Nanti kita pilah-pilah ya. Ini ada lagi nih. Tapi ini coklat hitam, ini warna hitam tuh sedulur. Kita simpan dulu, kita cari dulu yang lain. Ini di sini pembuangan ya, bekas pembuangan kayaknya. Tapi ini ada lagi nih batu. Ini warna hitam. Kita numpang-numpang. Ini ada seperti dua ya.
Misi numpang-numpang. Tempatnya lumayan ini sedulur tempatnya. Wow, bala banget tuh. Bisa kalian lihat tempatnya. Wow, lumayan bala. Cari apa ya? Apa ini ya? Kira-kira bekas tes kali itu apa ini? Atau bukan ini kita coba beling sedulur ini keramik batu. Cari di sini banyak banget nih bahan, banyak ini tuh, cuman pada jelek nih, pada retak. Cari yang bagus. Cari lagi. Bagus nih. Nih, bagus nih kayaknya. Ini batu bercat, kayak batu bercat api. Cari yang bagus. Banyak banget nih bahannya. Masih bahan juga nih. Ini kita cari yang agak bagus lah, nggak usah semuanya. Kayak batu bercat api, dibentuk bagus nih. Oke, kita cari lagi sedulur. Batu mana batu bagus? Kita cari batu bagus. Ini warna apa nih? Kurang. Warna hitam nih. Warna hitam nih sedulur. Tuh, bagus, lumayan. Kita cari lagi. Ya buat tambah koleksi aja lah. Kita cari buat koleksi. Wow, ini banyak banget nih. Apaan? Oh, ini beling. Beling nih. Tuh. Dia lucu nih kalau dibentuk nih. Kok kayak ada akar di dalamnya ya. Jadi kayaknya bukan batu ini mas, sedulur. Dan dia ada garis-garis di dalam. Ya buat hiasan sih bisa dibentuk bagus ini. Cari lagi. Banyak banget ini kayak kayak bercat api. Cukup banyak. Cuman untuk apa banyak-banyak lah. Kita cari yang agak bagusan aja.
wujudkan yang lebih bagus. Coba ini. Kenapa nih? Sedulurnya ada lagi nih. Kita gali dulu nih. Bagus juga nih. Motifnya lumayan. Serat-seratnya mah. Ayan. Wow. Ada maning ini apa nih? Kecil amat batunya. Us, lu ada yang warna merah sedulur. Cuman kita cari bongkahannya dulu nih. Wow, matchingnya apa nih? Mantap ini. Tahu ini. Tapi kalau buat hiasan ya bagus aja nih dibentuk nih. Warnanya kayak hijau. Oke, kita amankan dulu. Cari yang bagus lagi, sedulur. Kelar rezeki ya, kita dapat bahan yang bagus. Tuh ada yang warna merah tapi kecil banget nih. Yang gede ya. Wujud yang bagus, wujud. Batunya. Aduh. Nah. Ini kayak ini. Kayak ini gini sedulur udah. Kayaknya gede banget. Ada warna merahnya nih. Bagus tuh. Cuman aduh. Nah ini lempengannya. Cari lagi. Sini kayaknya banyak sekali pembuangannya tuh. Nih ada nih sedulur. Seratnya sih bagus nih merahnya tuh. Ini banyak banget tuh pembuangan nih. Cari lagi. Oke, sebentar kita cari lagi nih. Sana bala banget. Dan ini bagus. Motifnya keren sih. Putih. Banyak banget nih bahan mah. Ini makanya bening sih. Ini juga kalau dibentuk bagus nih. Buat hiasan, tahu ini batu atau bukan ini. Bening banget seperti beling.
Ada yang warna hitam nih. Tuh. Putih tapi belah nih. Udah ngebelah. Nih, kita cari lagi. Nih, banyak banget nih. Banyak banget tuh sadulur. Bahan-bahan mah cuman nyari cari yang bagus. Tuh banyaknya ini nih yang bening gini tuh. Tuh batu gini tuh banyak banget. Bahannya banyak banget sini. Sini juga sama nih. Kita cari lagi, cari lagi. Coba kita cari sebelah sini. Ini kalau lagi booming nih, banyak yang nyari ini. Kayak seperti ini sedulur. Pasti banyak yang ngeburu nih. Karena sekarang mungkin mulai agak terlalu rame kayaknya sih, cuman mungkin masih ada ya. Batu akik mungkin masih banyak yang menggemari. Contohnya saya masih meminati gitu. Ini kalau buat hiasan ya bagus saja kalau dibentuk mah. Oh, ini yang kayak kemarin nih. Yang bulat. Tuh. Susah banget nih dalam. Buat akuarium bagus ya. Ini juga bagus nih motif kayak ini. Duh, susahnya susah lagi nggak ada air. Kayaknya ini bagus nih motif. Curut nih, apa ini? Ini mah. Oke, sadulur. Ini banyak banget bahannya. Bingung milihnya. Kita cari lagi. Aduh, wah. Sini banyak banget. Kabar tuh banyak nih. Kita ambil dulu yang tadi kita temukan. Hasil temuan yang tadi kita ambil. Banget. Warna putih nih apa nih? Tuh. Hmm.
Ijo bening. Udah sedulur, ini udah di diubek-ubek sih, banyak banget nih bahannya, mungkin cukup dulu lah. Bingung banyak. Banyaknya batu ini nih, kayak gini nih. Banyak sekali. Kabelin tapi buat pencariannya ya cukup dulu ya, lumayan banyak juga ini kita dapat. Suasananya udah sore, lumayan juga tuh tempatnya, serem. Saya dapat ini tip kayak beling sih, bening banget juga tuh. Ini kalau buat dibentuk sih ya bagus aja sih, warnanya mah hijau, ini hijau hijau nih. Ini yang kayak berzat api ya, batu berzat api ini tuh bening. Ini banyak banget ini kayak gini nih, ini batu apa nih, ini warna hijau tuh. Ini warna merah, tapi ada serat. Sini nih, dalamnya kayak ada apa gitu, gerenjel-gerenjel. Oke, cukup dulu ya, sedulur. Semoga menghibur ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel saya, Egi Gau Channel ya. Terima kasih sudah mantau dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.